Oke teman-teman, balik lagi barengan gue Ikram Afro. Tapi di video kali ini kita beda dulu guys. Jadi kalau kalian tahu, gue sempat beli motor baru di tahun 2020 akhir. Motor impian gue yaitu Yamaha XXR. By the way, motornya udah berangkat duluan. Udah gak ada pak. Udah gak ada. Jadi hari ini kita mau modif motor kita di salah satu bengkel terkenal yang ada di daerah Depok, yaitu SAC Motor Custom. Nah, kita bakal kesana dan gue bakal butuh saran juga dari kalian. Dan gue pengen nunjukin proses dari nol motor gue yang standar untuk dirubah, ganti lampunya kah, atau kita mau ganti knalpot atau stang. Nah, kalian boleh komen juga di bawah. Kalau ada pertanyaan, boleh juga komen di bawah. Kalau gitu langsung kita mulai. Tapi jangan lupa untuk follow aku Instagram Ikram Afro, YouTube jadi subscribe, dan juga follow aku Instagramnya SAC Motorcycle. Kalau gitu, let's go. Oke teman-teman, sekarang gue udah sampai di SAC Motor. Ya, jadi hari ini kita bakal modif motor kita. Dan ketika pas datang, wah langsung disuguhin, lihat. Wow. Ini adalah hasil modif motor gue. Tidak mungkin terjadi. Motor SXR beda dong. Ya, jadi inilah salah satu motor hasil custom di SAC yang ada di sini, ada di Depok. Kalian bisa search tempatnya. Nah, kalau kalian punya motor kayak misalkan kayak motor gue SXR atau mungkin motor-motor kalian yang pengen di custom, gue rekomendasiin ada di sini. Nah, kalau gitu sekarang kita mau tunjukin dulu gambaran motor gue gimana. Ini sebelumnya, nanti bakal afternya gimana. Oke. SAC Motor Custom, dan hari ini gue bersama Bang Reza. Oke, Bang Reza, ini motor udah gue bawa ke sini nih. Siap. Ya, boleh kasih tahu kira-kira hal apa pertama yang harus gue ganti sebagai orang yang baru pertama kali pakai XXR? Oke, pertama kali sih bakal kita ganti nih di bagian apa, stang nih. Oke. Karena kan kita lihat dari apa stang standar XXR ini kita kurang nyaman nih. Tadi lu juga bawa ke sini gimana rasanya? Yes. Gue akuin stangnya XXR tuh gak enak. Pertama di bahu. Yang kedua, kelamaan ngegas tuh kayak harus ganti posisi terus, dan menurut gua itu perlu diganti. Nah, kira-kira diganti stangnya tipe apa aja, Bang? Oke, di sini gua udah nyiapin ada 4 macam stang. Oke. Nanti kita coba aja satu-satu. Boleh. Kira-kira lu cocoknya yang mana, karena dari 4 stang ini beda style semua nih. Oh, gitu? Oke, siap. Kalau dari segi kenyamanan sih ada 2 rekomen, nanti tinggal dicoba aja. Oke, boleh. Kalau gitu, kita lihat videonya gimana di motor pertama kita ganti stang dulu, oke? Nah, sekarang kita udah ada di depan stang-stang yang tadi katanya direkomendasi Bang Reza, ada 4. Boleh sebutin Bang, gimana aja Bang? Oke, yang pertama ini kita ada stang Clubman namanya. Clubman. Clubman. Ini model-model cafe racer. Cuma kayaknya gua enggak nyaranin ini buat lu. Sepertinya tidak ya. Karena kalau di kota gua ini di sini bagus, tapi di kota gua dibilangnya kadang rada jamet, jadi gua bingung. Betul, karena di sini lebih menonjolin tampilan daripada fungsional. Oke. Yang kedua, kita ada namanya stang tracker palang. Stang tracker palang ini yang bakal gue rekomendasiin ke lu nih. Oh, ini bakal gue pakai? Iya. Oke. Okay. Kenapa? Pertama dari looknya dia oke. Yang kedua dari segi kenyamanan dia asik karena dia lebih lebar. Oh, ini berarti ini lebih lebar dibandingkan yang XXR? Iya, betul. Okay. Dan dia lebih tinggi ininya. Rencananya sih motor lu ini bakal gue incer ke tampilan sama ke kenyamanan. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Terus apa lagi Bang? Yang kedua ada stang camar. Camar. Oh iya, kayak gitu. Namanya stang camar ini. Nah, kalau stang camar ini kenyamanannya oke banget. Kenapa? Apa karena dia lebih rapat? Tinggi lagi. Oh, lebih tinggi dibanding tadi. Jadi posisi lu bakal lebih tegap lagi. Okay, gitu. Okay. Cuma kalau dari look ya biasa banget, itu standar. Kurang Bang, kurang. Oke. Yang terakhir ini nih, guys. Ini kayak stang sepeda nih. Nah, yang terakhir ini namanya stang tracker touring. Oh, ini buat touring. Betul. Nah, ini 11-12 sama dia, cuma beda di tinggi. Oh iya, beda tinggi. Cuma ketika di pemasangan, looknya lebih asik ini. Oke, karena gua gak tahu soal motor dan gua juga baru di dunia motor XXR, gua serahin sama lu Bang Reza. Berarti siap. Ganti ini ya. Siap. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Gambaran kalau misalkan masang stang Clubman ya, ya. Enak, kelihatannya kayak lebih gagah aja kalau lo bawa motor, cuma permasalahannya pasti kalau mau pergi jauh kayaknya bakal capek di bahu sama di pinggang. Kayaknya untuk ini ganti Bang. Siap. Nah, sekarang ini adalah stang camar. Dia jatuhnya lebih tinggi dan lebih santai. Tapi kalau gua pribadi gua ngerasanya kayak ikan motornya perindapan. Maaf, cetarin gitu pokoknya. Menurut gua kurang. Ganti aja Bang ya.
Ya. Ya. Cota Bim. Oke, sekarang gue udah nyobain stang tipe touring. Dia posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan yang tadi dan juga ngebuat posisi badan jadi lebih tinggi. Pokoknya anti pegel, anti virus, pokoknya ini udah bagus banget kalau misalkan kalian suka touring. Tapi karena gue nggak suka touring, kita coba untuk yang terakhir yang tadi direkomendasiin sama Bang Rika. Oke. Nah teman-teman, ini adalah stang yang tadi direkomendasikan sama Bang Reja, yaitu stang Tracker Palang, di mana dia memang didesain buat looks-nya lebih bagus dan juga lebih nyaman. Kalau gue pribadi dari 4 tadi, yang paling best seller dan paling enak menurut gue ini. Yang kedua, kalau kalian yang suka touring, tadi pakai yang touring, tapi kayaknya gue fix, gue masang ini aja. Oke Bang. Nah ini dia gambaran dari stang Tracker Palang. Dia kelihatannya jauh lebih santuy dan tetap masih kelihatan gagah. Nah ternyata gue mendapat info juga, kalau misalkan kita ganti stang, ini Bang Reja bahkan ngasih tahu bahwa kita harus lepasin sama namanya selama two step. Oke, tadi kan udah kita lihat nih posisi apa, tangannya udah asik ya. Udah. Cuma masih ada kurang di kaki, lu masih nekuk nih di sini. Oke. Oke, nanti naik sini kita bakal maju lagi ke depan. Itu produknya itu kita punya ini. Oke, namanya bracket full step santuy. Jadi tangannya santuy, kakinya santuy. Oke, dompet santuy juga lah ya. Jadi gunanya full step itu buat apa, Bang? Full step ini kita buat majuin posisi kaki lu biar lebih ke depan. Karena kan posisi badan lu setelah ganti, bisa dicobain. Oke. Nah, posisi tangan lu kan ini udah gini. Nah, ini kan kurang asik nih. Iya. Ya, jadi masih rada nekuk, nanti kita rubah, sorry. Kurang lebih segini. Kurang lebih segini. Jadi lebih nyaman lagi kita. Oke, siap. Oke, okay, aku serahkan ya kepadamu, Bang Reja, berikan yang terbaik. Oke, okay, langsung kita garap ya. Oke, okay, jadi ini udah kita pasang semua nih, stang sama step. Menurut lo posisinya sekarang kayak gimana nih? Jauh lebih enak, sebelumnya kayak agak mundur, terus kan sebelum jujur ini agak lebih tinggi, kalau tadinya kan agak segini ya, jadi kayak nggak enak gitu. Dan ini jauh lebih lebar, benar. Tadi biasa agak lebih rapat, agak lebih lebar. Dan menurut gua jujur ini jauh lebih enak dibandingkan. Dan ya, footstepnya juga. Betul. Nanti bisa dilihat juga posisi sudutnya juga nanti lebih maju ke depan. Iya. Oke, paling nextnya menurut lu apa lagi nih yang pengen dulu? Ajar lagi nih. Menurut lu nih? Gua sebenarnya pengen ganti knalpot. Pengennya. Tapi sebelum itu gimana kalau kita ganti aksesoris dulu? Karena kan kadang motor udah keren gini kalau pakai spion standar kan kayak gace gitu ya. Benar. Oke, dari segi kenyamanan udah, jadi tinggal tampilan nih. Iya, tinggal tampilan. Oke, kalau kalian punya saran silakan komen. Oke teman-teman, kemarin kita udah modif beberapa part lagi, udah dari stang udah, terus juga dari apa aksesoris udah. Kali ini permasalahannya adalah pengen ganti spakbor lah.